Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Dapur Tehnia. Nah, kali ini Dapur Tehnia akan membuat sandwich telur dadar. Nah, langsung saja. Untuk bahan-bahannya di sini ada roti tawar. Roti tawarnya saya menggunakan 4 lembar. Terus ada mayones. Mayonisnya merek apa aja, nggak harus merek yang sama. Kemudian ada tomat yang sudah dipotong-potong, timun, ada saus cabai, saus tomat. Untuk teman-teman yang nggak suka pedas, ini boleh di skip, jadi menggunakan saus tomat aja. Kemudian ini ada keju lembaran. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 2 butir telur, 2 sendok margarin. Ini margarinnya untuk olesan rotinya sama untuk bikin dadar telurnya. Kemudian ada selada. Nah, pertama-tama kita akan olesi dulu rotinya pakai margarin. Oke, cukup. Nah, ini rotinya udah diolesi margarin semua, tinggal kita panggang sebentar. Sini panggangnya saya menggunakan teflon. Kita masukkan rotinya. Nah, ini udah dibalikin tadi sebelahnya. Kemudian kita angkat aja. Dan ini dilakukan sampai habis rotinya ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin dadar telurnya. Kita masukkan dulu margarin. Saja kita masukkan. Kita tunggu sampai matang. Nah, ini telurnya udah matang, kita langsung angkat. Oke teman-teman, ini bahannya udah siap semua, tinggal kita menata. Dan ini telur dadarnya udah saya potong menjadi 2 bagian. Oke, langsung aja. Oke, kita masukkan saus cabenya. Kemudian saus tomat. Oh iya, kenapa di sini saya menggunakan saus saset kayak gini, biar nuanginnya itu gampang dan gak belepotan. Setelah itu mayonesnya kita masukkan. Nah, kalau di atasnya mau ditambahin sayur lagi juga boleh, atau mau langsung rotinya juga boleh. Ini saya tambahin lagi sayurnya. Oke, kita kepinggirkan dulu. Nah, setelah ini akan saya potong menjadi 2 bagian.
Nah, ini sudah jadi. Aduh, ini rotinya lembut banget. Nah, ini udah jadi. Sudah siap makan. Oke, selamat mencoba.